Ike ada tu benda tu. Tu ke benda lain. Tak apa kau tak ada benda ke. Aku berkebenaran. Kebenaran. Terpaksa nak. Dari kebenaran. Pada terletak aku. Kalau seorang jual tanah, aku dapat 4 tahil emas. 10 orang? Ha, oh banyak tu. Macam, bagus tak rancangan aku? Kita boleh kaya tau. Memanglah bagus. Tapi kita nak buat apa dengan duit banyak bila dah kaya nanti? Aduh, engkau boleh terjun sungai bawa labu kau. Labu? Apalah nasib dapat kawan dungu sangat ni. Kalau kau tak reti nak guna duit tu, bagi kat aku. Aku tolong gunakan. Faham? Faham, faham, faham. Tapi aku takutlah, awang. Kalau Tok Bendahara tahu rancangan kita ni. Hei! Siapa kata kau boleh sandar kat basikal aku? Kedekutnya. Aku seorang je kat Melaka yang ada basikal tau. Mestilah kedekut. Pergi sikit. Awak okey ke, sayang? Ada sakit? Allah, siannya. Hei, kalau macam ni lah perangai kau. Bila aku kaya jual tanah esok, aku tak kongsi dengan kau. Huh. Tak boleh jadi ni. Ha, tak boleh jadi. Hai. Oi, kau main tipu ya? Eh, mana ada tipu? Ha, tu. Kau tergagap-gagap cakap tu. Mana pula? Tak boleh jadi. Awang nak jual tanah orang kampung? Ha? Pada orang Belanda. Orang Belanda? Kalau dijualnya, alamat tergantai jugalah tempat tinggal kita ni ya. Habis tu, apa kita nak buat? Ha? Sumpah tu lah. Itu yang aku dengar dari mulut ayam tu. Aku tahu kau boleh faham bahasa haiwan. Tapi, sejauh mana kita boleh percaya kata-kata haiwan tu lekeh? Lah, memanglah ada haiwan yang suka menipu macam sang monyet tu. Tapi, aku tak rasalah ayam ni pandai menipu. Heish, kalau betul lah apa yang kau cakap ni lekeh, akulah orang pertama yang akan sesah si awang buntal tu. Tak padan dengan umur setahun jagung. Dah pandai nak jual tanah. Kalau dah besar nanti, silap-silap negara pun dah sanggup jual tau. Orang macam ni, kita tak boleh biarkan. Betul tak tuah? Sabar je, Bat. Sabar. Kita tak boleh terus menuduh. Apa kata, kita cari awang dulu. Dan siasat betul-betul. Ni, kecil-kecil tak nak mampus. Dah besar, menyusahkan orang. Lok. Yang makan lo, tak percaya kita beri. Melaknya, mana lo, mana boleh kau berpikir hitam. Ini kembali dan kubur kita sudah terpaskan. Kebenaran, mana kita kata. Pasti kecil ni setawang. Manalah si buntal ni. Tak sabar-sabar pula aku nak menangan-nangankan dia. Aku pun marah je, Bat. Tapi kita cari dia bukan untuk bergaduh. Kita cari kesahihan dulu. Faham tu? Kau cari kesahihan. Aku cari gaduh. Okey tak? Ha, tu dia. Ha, macam mana Pak Abu? Setuju tak? Kalau satu ekar, mereka sanggup beli dengan 10 tahil emas. Bayangkan, 10 ekar tanah Pak Abu tu. Pak Abu memang kaya lah.
Tapi yang nak membeli tu bukan orang kita. Orang Belanda. Kau tak pernah dengar ke ungkapan Belanda dapat tanah? Alah, Pak Abu ni. Janganlah kolot sangat. Tak apalah, Pak Abu. Nanti kita bincang lagi, ya? Eh, kau apa hal nak pegang-pegang aku ni? Dah tak ada orang lain kau nak pegang? Apa yang kau fikir? Kau tak nampak ke? Aku tengah berniaga, kan? Jual beli tanah. Ha, kau nak jual juga, boleh? Aku akan jadikan kau orang kaya lepas ni. Hei, pening aku, pening. Apalah aku nak buat dengan duit aku banyak nanti, kan?